Selamat datang di Pasar Hewan Jatinegara, pusat jual beli hewan yang terletak di Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Kemuning Raya RT 7 RW 16. Pasar ini memiliki sejarah panjang, sudah ada sejak zaman kolonial Belanda pada tahun 1770-an. Di sini, kalian bisa menemukan berbagai jenis hewan, mulai dari hewan peliharaan seperti kucing, anjing, kelinci, ikan, burung, ayam, kura-kura, hamster, hingga bebek. Bahkan, hewan-hewan eksotis seperti tokek, ular, iguana, kelelawar, burung hantu, dan sugar glider juga ada di Pasar Hewan Jatinegara. Pasar ini buka setiap hari dari pukul 1 pagi hingga 5 sore. Namun, khusus untuk hari Senin, pasar ini buka selama 24 jam penuh dan siap melayani calon pembeli. Lokasi pasar ini terbilang strategis. Terletak di pinggir jalan besar, menyatu dengan kampung warga dan dekat sekolahan. Sering ditemui anak-anak yang pulang sekolah melipir ke pasar hewan sekedar untuk melihat-lihat atau mencari kesenangan. Kebersihan pasar pun cukup diperhatikan oleh para pedagang, sehingga nyaman dipandang meskipun bau tak sedap susah disingkirkan. Sayangnya, lapak-lapak yang berada di area pejalan kaki ini membuat keadaan pasar terasa sempit dan sesak, apalagi saat pagi hari. Jalanan sekitar pasar kerap mengalami kemacetan akibat ramainya pengunjung dan pengendara. Relokasi sempat menjadi tawaran menarik bagi para pedagang di pasar hewan tersebut. Namun, lantaran sudah melapak di sana bertahun-tahun dan tidak mau kehilangan pembeli, alhasil mereka memilih bertahan di atas trotoar sempit itu. Harga hewan di pasar ini bervariasi, mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah, sehingga menawarkan pilihan yang cukup terjangkau bagi para pembeli. Para pedagang juga sangat terbuka untuk menegosiasikan harga jualnya. Selain hewan, pasar tersebut juga menyediakan perlengkapan untuk keberlangsungan hidup hewan kalian, seperti kandang, pakan, hiasan kandang, dan lain-lain. Pasar ini bisa dikatakan sebagai surganya para kolektor hewan-hewan unik seperti tokek dan ular. Namun, para pedagang menekankan bahwa mereka tidak memperjualbelikan jenis-jenis hewan yang termasuk kategori hewan langka, sebab ada undang-undang yang melindunginya. Jika kalian ingin mengunjungi Pasar Hewan Jatinegara, pastikan untuk melakukan riset terlebih dahulu sebelum membeli ya. Perhatikan bahwa masih terdapat hewan yang dilindungi namun dapat terjual bebas di kawasan ini. Terima kasih telah menyaksikan, semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk berkunjung dan tetap berhati-hati saat berbelanja di Pasar Hewan Jatinegara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.